Oke, teman-teman, di sini kita dapatan mesin cuci yang airnya nggak mau turun, airnya nggak mau turun, ya. Keluar ke depan, keluar ke depan. Masuk. Oke, maka kita akan buka terlebih dahulu nih. Airnya nggak masuk ke tabung, keluar di sini langsung. Kita buka dulu bagian belakang. Ada baut ya. Ya, baut. Ah, ini ada baut di mana? Apa, bos? Bukan, bos. Ada yang boleh dipegang, bos. Hup. Langsung disorong. Nah, okay. Jadi saringan deterjen ini masuknya ke sini sama ke hitam itu, ada selang hitam. Buka dulu ini ya, deterjen. Ada dua baut ya. Ambil tang, bos. Ambil. Buka kedua baut di sisi kiri sama kanan. Awas tumpah airnya ya, Bung. Ya, habis. Udah turun ke tabung. Udah turun ke bawah ya? Udah turun ke tabung. Coba kita lihat dulu. Tadi nggak masuk airnya? Nggak masuk kali air tadi ya? Air mana? Di sorong. Kamu belum? Kamu ada ini. Sorong nggak, Bis? Itu dia. Pakai baut. Mau pakai baut ya? Enggak, ini kemana selangnya nih? Kok gini ya? Ke depan ya, tabung depan. Coba buka dulu ya, deterjen. Agak beda dia di depan ya, alirannya dia di depan ya. Coba center loh. Nah itu ya, hembus dia di karet depan ini nih, banyak kotorannya di sini. Nah nih. Buka ini karetnya ya. Oke, langsung. Jadi ini dia karetnya. Ini pakai obeng kecil ini, buka ininya nih. Yang mana, yang hitam ini? Iya, songket. Nah, tarik tuh kotorannya tuh, keluarkan kotorannya. Banyak sekali. Apa ini? Kerak lah, kayak obengnya agak besar sedikit. Ini agak besar aja. Tuh. Jangan lap bersih ada gak? Jangan masuk sini gua. Masuk mana ya ini? Ini dalam-dalamnya pakai kan lap ada. Gak apa-apa, ini bersihkan. Tanda kotor posisinya kan? Ini cuci aja nih lo. Jadi dia masuk dari sini, karet ini ya, dibersihkan. Penyambungan pun kita servis. Kotoran-kotoran ini yang menyumbat airnya tidak masuk. Wush. Ini kita tembak gini aja. Bisa. Karetnya ditarik. Ya, keluarkan aja karetnya. Oh, bersihkan. Karetnya pun dicuci. Kepala awas kena besi ya.
ada terang. Banyak sekali sampahnya, teman-teman. Jadi tadi dia airnya masuk dari sini, nyumbat di bagian sini ya kan. Nyumbat dia di sini, jadi nggak masuk ke dalam, airnya buang ke depan. Nah, ini masuk ke sini klipnya. Udah. Tenang, gitu kan. Pasang. Oke, dipasang di situ contolannya. Pastikan jangan bocor. Masukkan kandas. Masuk. Oke, udah masuk. Langsung dudukkan. Mantap. Oke, setelah kita bersihkan, pasang mangkok deterjennya juga. Kita akan tes kembali. Tadi dia keluar langsung airnya dari sini. Pasang deterjennya. Itu dia sudah keluar airnya. Sambil dipantau apakah ada bocor di dalam. Udah nggak usah dia yang balangkan nggak usah. Udah pasti. Lihat di dalam tabung ada nggak bocor. Sambil lihat. Tadi dia air mengisi langsung keluar dari sini teman-teman. Deras sekali. Banjir. Ini kita lihat. Sudah tidak ada air yang keluar. Kotorannya. Siram guys. Mantap ya. Jadi video kali ini sangat bermanfaat. Apabila mesin cuci kalian bocor di bagian deterjen, mangkok airnya itu keluar air, salah satu faktornya sumbat di bagian deterjen. Ya, kalau kenapa ini bisa tersumbat karena sisa-sisa dari deterjen, teman-teman. Dia menjadi lumut. Oke, mantap. Tinggal kita rapikan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalian ya teman-teman. Jangan lupa subscribe.